Selamat datang pembicara Panca Mesin Pos. Kembali bersua bersama saya, reporter Panca Mesin Pos. Saat ini saya berada di Pantai Takisung, di Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saat ini dari Badan Hilal Rukyat Kabupaten Tanah Laut, pemirsa, sedang melakukan pemantauan hilal. Ini ada tiga alat yang digunakan. Ini salah satunya adalah alat baru dari LDII yang mereka punya alat baru, dan juga telah menjalani pelatihan selama 2 hari untuk pemantauan hilal. Selain itu juga ada dari alat dari MUI dan juga alat teori dari Kemenag Tanah Laut. Pemirsa, suasana di Pantai Takisung, di Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, ada tim BHR dan Hilal Rukyat Kabupaten Tanah Laut. Ini ada 3 alat yang digunakan. Ini alat dari LDII dengan tim ahlinya, dan juga ada alat dari MUI dan juga dari Kemenag Tanah Laut. Pantauan di lokasi saat ini langit memang agak gelap ya, karena memang sejak 2 hari lalu cuaca cenderung mendung dan sering hujan. Secara teknis, pemirsa, tadi diinformasikan dari tim ahli LDII pengamat hilal, sekitar 2 menit lagi akan waktu untuk melakukan pemantauan hilal, lihat apakah hilal itu terlihat ataukah tidak. Bertempat di Pantai Takisung, berjarak 22 km dari kota Pelayari. Dan pemirsa, atas ini di Pantai Takisung masih cukup banyak juga ya warga yang di tempat ini. Pemirsa, inilah suasana di lokasi pemantauan hilal di Pantai Takisung, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saat ini tim teknis, tim ahli masih sedang menunggu waktu. Diinformasikan sekitar pukul 18.38 menit untuk memantau hilal. Ada 3 alat yang digunakan ya, dari LDII, dari MUI, dan alat dari Kemenag Tanah Laut. Nah, ini hadir juga Kepala Kemenag dari Kepala Kemenag. Turut memantau juga, pemirsa. Ini juga dari Bos NU juga hadir. Ini suasananya. Jadi Wanu solusinya ikut pemerintah. Suasana di Pantai Takisung. Ini namanya Badan Hilal, Pak ya. Badan Hilal Rukyat itu ya. Anom Bihar, Badan Hisab. BHR ya. Badan Hisab ya. Badan Hilal atau Badan Hisab? Badan Hisab. Badan Hisab Rukyat. Badan Hisab Rukyat. Badan Hisab. Nah, ini pemirsa masih bertempat di Pantai Takisung, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Tim BHR, Badan Hisab Rukyat, sedang melakukan pemantauan hilal ya, untuk menentukan satu
Ramadan 1445 Hijriah. Terdengar sudah berkumandang azan maghrib. Sudah waktunya belum nih? Sudah. Tandanya lah. Sudah hadir asisten 1 Pemkab Laut Haji Hadorija. Janda belakang situ lah nampir arah. Sudah lewat kan ya? Secara teknis tahun kemarin ini terang enggak beda apalagi mendung itu sudah ada sinar mataharinya kelihatan masih merah. Iya. Berarti ini kesimpulannya Pak, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya ya kelihatan enggak kesimpulannya nih, kesimpulan dari enggak kelihatan. Kelihatan ini kelihatan. Faktor utama juga mendung. Kemudian juga memang enggak kelihatan saat kelihatan sama sekali ya. Tadi jam berapa Pak? Teknisnya jam 18.30 berapa tuh? Kalau estimasi kita jam 18.36. Ya, yang harusnya kelihatan ya kalau enggak. Kita terima penjelasan dari tim ahli memantau hilal di Pantai Tagesung yang dinyatakan simpulkan tidak dapat melihat hilal ya karena terhalang oleh mendung. Demikian pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bapak Banjarmasin Pos melaporkan dari Pantai Tagesung bahwa hilal tidak terpantau dari teman ini di tanah laut. Selamat petang, selamat beraktivitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.